Kalau ngomongin tentang sushi, emang gak ada habisnya ya guys? Bukan. Bukan ini yang namanya sushi. Tapi yang dimaksud adalah sushi. Makanan Jepang berupa nasi yang digulung pakai nori. BTW, memang gak ada yang bisa ngalahin kreativitas orang Indonesia. Makanan Jepang ini bisa loh disulap jadi Indonesia banget. Nih, kalau pada umumnya sushi dibuat dari nasi yang digulung dengan sayur dan daging, tapi yang ini sushinya dibuat dengan rasa soto. Bingung kan? Nih, daging ayam dan beberapa rempah-rempahnya ini emang bahan wajib untuk bikin soto. Kuah soto yang menggugah selera itu disulap jadi kering. Yang pertama dilakukan adalah pengolahan daging ayam yang disuir-suir. Sebelumnya, si daging harus dimatangkan dengan cara dikukus dan digoreng. Makanya, matang sampai ke dalam-dalamnya. Intinya, daging ayam adalah kunci, tapi cuma daging ayam bagian dada yang dipakai. Terus, nggak boleh mengandung lemak sama sekali. Harus bersih, sih. Selanjutnya, pengolahan bumbunya guys. Dari beberapa soto yang ada di Indonesia, bumbu dan rempah yang dipakai emang hampir mirip. Satu yang pasti, kunyit. Istilahnya, nggak ada kunyit, nggak rame. Cuma si kunyit inilah satu-satunya rempah wajib untuk bikin soto berwarna kuning. Iya, ngomongin tentang soto nih guys. Kalian tahu nggak sih, kalau soto tercipta sekitar abad ke-19 dari akulturasi budaya Tionghoa dan India yang datang ke Indonesia. Awalnya, namanya chowdo, yang berarti jeroan berempah, yang dipadukan dengan rempah kari dari India. Nah, dari situlah akhirnya muncul beragam cita rasa soto. Mulai dari soto kuah bening sampai yang bersantan. Dulu, soto yang dibuat masyarakat peranakan Tionghoa dianggap sebagai makanan rakyat kecil oleh bangsa Belanda. Selain karena jualannya dipikul, orang Belanda juga menilai penggunaan babat dan jeroan pada soto dianggap gak sehat dan gak higienis. Wajar sih ya. Soalnya, masyarakat Tionghoa dan pribumi menganggap daging sebagai makanan mewah. Karena mereka gak mampu beli, akhirnya milih jeroan deh. BTW, untuk sushi soto sendiri ada treatment yang beda guys. Kuahnya harus sampai meresap ke dalam daging ayam. Tekstur ayamnya juga harus sampai kering. Iya, gak cuma sushi soto aja loh. Tapi ada juga sushi rendang, ayam kalasan, sampai abon telur. Guys, namanya sushi, jadi harus digulung pakai nori. Nah, biar makin menjiwai, nasinya dibuat pakai beras Jepang yang terkenal ngenyangin guys. Soalnya nasinya pulen. Iya, daging ayam yang sudah dimasak tadi ditata rapi di bagian tengahnya. Terus digulung pakai bambu penggulung. Kalau lagi menggulung kayak gini, harus sambil ditekan biar nggak ada rongga udara di dalam gulungan nasi. Selain itu, kalau gulungannya padat, nasinya nggak bakal berceceran. Ini kelebihannya sushi ala Indonesia, bisa dimakan dimanapun. Buat yang sibuk banget, bisa makan soto tanpa harus pakai mangkok. Tinggal kunyah deh. Eits, masih ada lagi guys. Tuh lihat, donat sushi. Sepintas, emang mirip banget kayak donat biasa, dengan topping warna-warni. Tapi kalau dilihat lebih jelas, ada potongan daging salmon, tuna, timun Jepang, dan masih banyak lagi. Meskipun judulnya donat, tapi tepung terigunya diganti dengan nasi. Masih kurang. Nih ada lagi, sushi boba. Ternyata sushi juga ikutan keserang virus boba ya. Kalau ini namanya spicy salmon roasted boba. Sesuai dengan judulnya, sushi ini menggunakan protein salmon guys. Kalian jangan heran ya, kenapa sushi kecil-kecil gini, tapi harganya selangit? Salah satu daging macam salmon ini harus diimpor karena nggak bisa hidup di iklim seperti di Indonesia. Kok udah digulung aja? Mana bobanya?
ternyata boba cuma dibuat topping aja. Soalnya, tekstur boba yang kenyal bakal bikin sushinya jadi berantakan ketika dipotong, bahkan ketika diambil pakai sumpit. Guys, sushi boba ini bisa dinikmati layaknya sushi pada umumnya, yaitu dengan mencelup ke dalam kecap asin dan wasabi. Bobanya ini lumayan berpengaruh loh guys, jadi ada sensasi kenyal dan gurih gitu. Nah, bobanya sendiri diracik dengan rasa yang gak terlalu manis, jadi aman kalau dicampur dengan yang gurih-gurih macam sushi.